Tapi yang jelas lo anak warrior kan? Iya, kenapa ya? Lo anak yang menteng. Kelihatan ngediam ya? Gue bakal balas dendam. Gue lagi ribut. Udah lah, boy. Lo gak sebanyak ngomong. Lo pernah kan ngerasain cinta yang sebenarnya sama Diana? Dan lo butuh waktu lama buat ngapain dia. Gak gampang, boy. Lupain orang yang kita cinta segampang itu gak gampang. Emang gak gampang, Kak. Gak gampang. Tapi bukan berarti gak bisa, Kak. Buktinya sekarang. Sekarang gue bisa ngelupain Adriana. Gue udah gak punya rasa apa-apa lagi sama dia. Dan sekarang. Sekarang gue udah mulai suka sama Reva. Tapi gue gak bisa maksa Reva buat jadi pacar gue. Dan gue sempat berusaha buat ngelupain Reva, Kal. Karena gue pikir dia beneran jadian sama Alex. Gue bukan lo, Boy. Gue bukan lo. Apa yang lo bisa lakuin? Belum tentu bisa gue lakuin. Terserah lo, Kal. Gue cuma sampein apa yang harus gue sampein ke lo. Karena gue sahabat lo, Kal. Dan gue udah nganggep lo sebagai saudara kandung gue sendiri. Kita sahabatan dari SMP, Kal. Jadi tolong, Kal. Jangan cuma gara-gara masalah kayak gini merusak persahabatan kita, Kal. Telepon si Neng, titip masakan Sunda. Gak diangkat lagi. Kemana si Neng ya? Loh, Mbah. Ini gak dimakan, kata lapar. Daripada sayang, saya makan ya, mubazir. Aduh, tambah hiji. Monan, ngoleng sebeha. Tadi kunyah lagi, Mbah. Allah, gimana? Rewok sih, Mbah. Tambah hiji. Oh, tambah-tambah. Mungkin gua harus pergi. Baru si Abah mau makan. Om, kalau begitu saya pulang dulu aja deh, udah malam. Ya, Om, saya pamit dulu. Oh, ya. Makasih, Kemon. Ya, Mondi, Om. Ya. Baiklah. Tambah-tambah. Eh, bagi-bagi batu, Ratu. Siapa yang gebukin? Lu salah orang, bro. Tapi lu anak warrior, kan? Iya, yeah, men. Lu udah dikasih tahu, kenapa nanya lagi? Weng! Lu tunjuk mana orang yang bukulin lu. Bukan mereka kan yang gebukin gua. Tapi yang gebukin gua itu adalah anak warrior.
Tuh, lu denger. Bukan kita yang gebukin anak-anak lu. Tapi yang jelas lu anak warrior kan? Iya, kenapa ya? Gua anak geng menteng. Niatan ngediemin. Gua bakal balas. Udah, gua lagi ribut. Gimana boy? Ya, Haikal masih gitu-gitu aja sih sama gue. Cuman tadi dia udah ngomong dikit sama gue, tapi masih kelihatannya sih dia masih marah sama gue. Kayaknya sih Haikal udah agak baikan ya. Kalau gitu kita balik dulu ya boy. Ya udah malam juga kok. Ini gue ada boy. Kenapa? Teman kita boy, si Willy, Baon, sama Jackie, mereka habis digebukin. Sekarang mereka udah di rumah sakit Firdaus. Siapa yang gebukin? Nah, itu gue belum tahu boy. Tapi mereka pastinya anak geng motor boy. Nah, anehnya mereka ngincer anak warrior. Gue nggak tahu kenapa dia tuh. Ya udah dok, gue kesana sekarang. Nah, lu nggak usah kesini sekarang boy. Rumah sakit ini udah nggak terima tamu lagi. Jam besoknya udah habis. Kalau lu mau datang, mendingan besok aja deh. Ya udah dok, lu jagain mereka ya. Ya oke, udah boy, gue jagain ya. Ada apa boy? Ada masalah baru lagi kan? Kata Dado, anak-anak warrior dikebukin sama geng lain. Kalian tuh bisa gak sih ngehindarin masalah, jangan kayak gini terus? Bukan gitu, Rai. Cuma tiba-tiba aja geng itu tuh nyerang mereka. Udah. Kalau gitu gimana cowok-cowok nganterin kita pulang dulu? Soalnya takutnya kan geng motornya masih pada keliaran tuh. Lagian juga udah malam. Gak usah, Keles. Kalau gue sih bisa jaga diri, Sin. Nah, itu juga kali, Rev. Kalau lu kenapa-kenapa gimana? Bodoh. Jual mahal. Itu udah malam, kalau kita kenapa-napa gimana? Gue sih ogah kalau nggak dianterin. Anterin ya. Anak geng warrior yang digebukin sama siapa? Sama anak geng motor. Anak geng menteng. Lu denger dari siapa? Kata tukang ojek. Dia sendiri yang ngeliat kalau misalnya anak geng warrior itu digebukin sama anak geng menteng. Agus. Berhasil kan ide kita? Dia mau rasa tuh anak warrior. Kita berhasil kali ini ya. Yo, itu anak warrior. Daya coba sekarang. Lu tuh kenapa sih, Rev? Kayak gak seneng gitu ngeliat gua. Emang gua bakal nelen lu apa? Dia takut, boy. Takut jatuh cinta sama lo. Iya. Bener tuh, Rai.
sebenarnya Reva ini emang takut jatuh cinta sama gue. Enak aja. Gue tuh... gue tuh bukannya takut jatuh cinta sama lo. Tapi gue cuma ilfeel aja. Ya... gue gak suka aja sama orang yang playboy kayak lo. Aduh, Reva, Reva. Menyakitkan banget sih lu ngomongnya. Tapi ya udahlah, gak apa-apalah. Sama cewek yang gue sayang ini. Reva, kalau emang lo gak takut jatuh cinta sama si Boy, ya udah lo harusnya mau dong ditemenin sama Boy. Bener banget ya. Bener, berani gak lo? Gue berani aja kok, siapa takut? Nah ya udah kalau gitu, yuk. Boy, cari hati-hati, jatuh-jatuh cinta.